Urang samung kalarasan tos kengeng ya, urang samung kumaha saatos dipetik teh ya kalakuan orang petani waspada teh. Yo, ya kan tos dipetik. Oh. Nah, tos dipetik. Oh. Ya namanya timetik pengen entah timetik teh salah jeng nate yaitu di proses nate pemilihan nah. Pemilihan ceri anu memang menginten nu layak dianggo misalkan beri damalhani natural buluas gitu pengintennya banyak ya, ya, ya. Ya. Memang dan Arabika mah bah posisi nu hejo teh uluh pangaruh pisan pamilebet teh nya. Nya nu kapetik eta teh sareng pangendan sanes dihaja matik nya eta teh nya nu kapetik gitu. Emilih teh ieu. Proses penyorotiran. Kadang kopi itu jadi tilu bagian ya, Pak? Iya, tilu bagian. Tilu bagian. Jadi memang kanggo ngajaga kualitas teh aya anu pas gitu. Pas na kadah kumaha aya persyaratanana oge gitu jadi teu tiasa asal kopi gitu komo asal kopi, petik asal dipupar nya komo nu lebet masih kena pawa naon belang sareng nu hejo pas campur langsung dipurper gitu wah eta kualitas sama anu memang moal ngajantenkeun kopi berkualitas gitu matak ieu dilakukeun memang direngrengan waspada mah khususna abah rengrengan bahwa bisa rengrengan yang memang dipilih gitu kopi itu jantan tilu bagian gitu ta nu berem nu sedang anu memang name masuk ka eta masih kena semu muda gitu merahna oh iya hasil pemilihan ya iya hasil pemilihan ya kanggo pulos teh kitu ya ta ieu teh kanggo pulos ku abah teh ya jeung kanggo natural. Ieu masih semu muda teh ieu teh kana full wash bakal lebetna teh nyabah. Iya, kana full wash. Tah ieu hasil pemilihanana. Hasil pemilihan. Heeh. Ieu mah masukna kanggo naon ieu? Kanggo hani ieu mah. Tah ieu kanggo hani ieu. Tos kengeng kanggo hani. Dina kantung kana lapangan. Iya. Ieu mah panginten da persyaratan kanggo tutorial panginten ya saalit heula nya banyak. Ya. Supados jentre panginten ngolah hani teh kumaha gitu. Nah, ya tilas. Saatosna dipilih. Proses perambangan iya tujuan rambang teh supaya si kopi teh katinggal anu lamun dinu nangka mah aya nangka teh kadang aya nu burung itu nyebahnya iya janten tah gitu iya jadi upami ditinggal seperti itu tah kan ditinggal mah ieu teh sae nya nya tuh sae beureum kopi teh siga sae padahal dilebetkeun kana cai mah aya oge okay, anu memang mawon. Kedah dipiceun gitu nya bah nya oh ieu kan sae tuh tinggal tuh leres tuh sae kan tebing ke hasil rambangna kumaha tah nu sae ieu teh sae ieu teh tuh nya oh jelas ngaramang nya tah anu awon teh nu ngaramang eta. Iya. Yeah.
ramanganan. Ya, dipisahkan eta mah nya nu ramangan eta nu burung teak panginten mah nya. Ya, eta ieu teh nu burung. Ya. Jadi quicker lah bahasa baru dak mah geuningan. Ya, da disangrai ge eta nu matak jadi quicker teh nya jadi belang jadi bodas teh daek. Peuheur nya. Peuheur teh daek hideung-hideung nya. Kana seungit kitu eta mah kitu mun dipaksakeun di puluh pala teh. Nah, jadi pengaruhna di ramang teh maksadna kitu panginten ieu. Jadi maksadna teh nya pamili ieu nya. Pamili dipaksakeun ramang lebet langsung janten siki, siki mah da mamang acikian oge teh nu ramang teh nya mah. Aya. Nya ngan. Ya, siki na siki burung gitu nya. Dirawat teh. Dirawat. Ya, jadi ya. Jadi nu mata jadi quicker tujuanna di ramang teh micin eta lah. Sekarang memang lamun jadi kusayu mau makan itu dah malah angger sami tikian gitu ngeramang oke gitu kan tetep kusayu kapan akna dan dari itu kopi itu memang kirang kaya gitu kami dipaksakan di kultur mah dah itu panginten itu kopi itu berarti hasil ramangan tuh di kitchen bakal nanti ya tinggal emang tuh seolah anu burung tuh daerah paling nih saat tina saya merte ukur sa sa kedipnya bah dan kami itu dipicun memang jadi pengaruh ageng gitu ke kami di sorak sirena ke pas di roasting ketinggalan teh di dia berarti itu di satos di ramang ya hasilnya lah si ramang anana satos di ramang berarti itu di pulper nya bah pulper ya pulper tak ya orang lanjut ke pulper.